bersama Gilang Dirga. Di rumah aja ya. Ya, kita kembali lagi di sini pemirsa dan Bapak Ustadz ya. Boleh bimbing kita untuk berdoa. Baik, baik. Baik, mungkin Mas Gilang sebelum kita tutup dengan doa, saya ingin ngasih satu kalimat deh. Okay. Setiap kita tuh pasti pernah punya masa lalu gitu ya. Tapi jangan pernah tenggelam dengan masa lalu kita. Jangan selalu melihat orang di masa lalunya, karena setiap orang punya harapan dengan masa depannya. Jadi Mas Ivan, untuk semua yang terjadi kemarin, wah pas banget sama lagunya ya. Untuk semua yang terjadi kemarin, cukup jadi pelajaran dan cerminan. Ke depan Ustadz yakin masih ada harapan dan kemudian kebaikan yang sedang Allah siapkan. Amin ya Allah. Kebismillah di bulan Ramadan ini, apalagi tadi kan ada single barunya nih. Ya betul. Mudah-mudahan ini juga jadi sesuatu yang baik, jadi yang amin berkah buat kita semua. Amin. Baik pemirsa, mari sama-sama kita angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah dan aminkan dari hati kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rabb, di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan, kami mohon ampun kepadamu, ya Allah, jikalau selama ini banyak salah, banyak dosa, banyak maksiat yang pernah kami lakukan. Ya Allah, ya Rabb, tidak ada yang kami minta dalam kehidupan ini kecuali bimbing kami untuk melakukan amal-amal soleh, ya Allah. Bimbing kami untuk senantiasa kuat dalam ibadah kami, ya Allah. Bimbing kami untuk bisa mendapatkan ridhamu, bahkan kemudian mendapatkan surgamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami tahu diri kami selalu dan senantiasa tergelincir dalam sesuatu yang salah, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, bimbing kami dalam kebaikan, ya Allah. Dan jadikan semua yang pernah terjadi di masa lalu kami menjadi pelajaran dalam kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan bulan Ramadan tahun ini lebih baik daripada bulan Ramadan kami yang sebelum-sebelumnya, ya Allah. Dan kami mohon pun, jadikan semua amalan kami di Ramadan tahun ini menjadi amalan yang Kau terima, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb, di bulan Ramadan ini bertepatan Kau hadirkan musibah dalam hidup ini. Kau hadirkan COVID-19 yang kemudian membuat kami bersedih karenanya. Kami mohon, ya Allah, kuatkan kami, jaga kami, tolong kami, ya Allah. Dan kami berharap semua musibah ini segera berlalu, ya Allah. Bismillahillahi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwa sami'ul alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ustaz, terima kasih banyak ya. Dari episode kali ini mungkin saya bisa tarik kesimpulan bahwa kita sebagai manusia tidak memiliki kekuatan apapun dibandingkan dengan Sang Pencipta. Dan jika kita kehilangan sesuatu, akan lebih baik kita untuk tidak menghitung kehilangan tersebut, tapi hitunglah apa yang masih ada di diri kita sehingga kita bisa berbuat baik seperti yang Ivan lakukan. Amin. Di sisa hidupnya insya Allah dia akan terus bersedekah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Baik. Sana. Ayo sana. Thank you. Sama-sama sana. Ntar kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap. Oke siap. Ustaz juga terima kasih banyak. Mas Gilang, sama-sama. Dan pemirsa yang ada di rumah, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Terima kasih pemirsa, kami ingatkan selalu kepada Anda karena kami sayang kepada Anda. Untuk jaga kesehatan, jaga imunitas, kalau keluar pulang ke rumah, cuci badannya. Sering-sering cuci tangan juga, karena virus corona itu menyebar melalui hidung dan juga mulut masuk ke tenggorokan. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah, kalau lagi pengen banget keluar nih, urgent banget, pakai masker. Dan jangan ngumpul-ngumpul ya pemirsa, jangan ngerubung gitu. Tetap jaga jarak. Social distancing, physical distancing. Mudah-mudahan corona cepat berlalu, kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Oke, kalau begitu saya pamit. Sampai jumpa besok lagi untuk menemani sahur Anda di Sahur Bersama Gilang Dirga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Tuhan, sungguh berat aku lalui tanpa kamu bersama denganmu. Sungguh sulit ku menolak untuk tak mengingat lagi semua kenangan yang kita lalui bersama. Bersama.
hati tak bisa terima kepergianmu dan semua kenyataan ini, tapi aku tak bisa hidup begini terus. Kan ku jalani hidup tanpa kamu. Demi Tuhan, sungguh-sungguh sangat berarti mengingatmu semua tentangmu. Sungguh sulit ku menolak untuk tak mengingat lagi semua kenangan yang kita lalui bersama. Dan aku di sini patah hati tak bisa terima kepergianmu dan semua kenyataan ini, tapi aku tak bisa hidup begini terus. Kan ku jalani hidup tanpa kamu.